Boleh lihatin sih. 24 kali 4 2020. Pulpennya dari mana? Di bawahnya buku deh. Bawahnya. Cukup aman ya, cukup banyak ya. Insyaallah sampai 30.809. Sudah. Pak, ini Pak. Ini. Izin, Pak, lihat dikit, Pak. Bisa dikit, entar deh. Yang kadaluarsa itu jenisnya jenis Sinovac. Ini Sinovac. Ini Sinovac. Jumlahnya? Jumlahnya sekitar lebih kurang sekitar 50 ya. Langkah yang bakal diambil dari Dinkes, Pak, untuk yang kadaluarsa seperti apa? Biasanya kita buat laporan, ya laporan kan, kemudian kita buat berita acara ke pengembalian ke Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Kesehatan nanti ya mereka akan mungkin melakukan pemusnahan. Yang kadaluarsa itu memang karena pengirimannya juga memang terlambat kemari, kemudian memang waktu kadaluarsa sudah datang, bukan karena lama tidak dipakai di sini ya, karena pengiriman dari Cina juga kemarin berproses.